Halo pemirsa, janji membelikan mobil belum dipenuhi. Seorang pengusaha dibunuh wanita muda kekasihnya. Pelaku melibatkan saudara kandung serta kekasih barunya. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Kebakaran rumah terjadi di Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api terus membesar. Kobaran api membakar rumah warga di Desa Sudahandro Sawo Nias, Sumatera Utara. Material rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar. Warga panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Pemilik rumah, suami istri dan satu orang anak berhasil dievakuasi. Menurut saksi, sebelum terbakar terdengar ledakan dari dalam rumah korban. Ada letusan, kata anggota saya, dan tidak lama kemudian api menyala, menyala, dan kemudian masyarakat berhamburan untuk mematikan api tersebut. Tapi karena sudah apinya membesar, mungkin tidak bisa lagi terselamatkan. Terkendala akses ke lokasi yang rusak membuat petugas sulit menjangkau titik api. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil pengangkut tangki minyak meledak di jalan tengah lintas Sumatera, Sumatera Selatan. Tumpahan minyak membuat kebakaran meluas hingga membakar 5 rumah warga. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan api yang membakar sebuah mobil pengangkut tangki minyak di jalan lintas Sumatera, Desa Ulak Teberau, Sumatera Selatan. Api yang menyambar tumpahan minyak membuat kebakaran meluas dan membakar 5 rumah warga. Warga panik berupaya menyelamatkan barang berharga. 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Peristiwa berawal ketika mobil pengangkut minyak mengalami pecah ban di lokasi. Tiba-tiba muncul percikan api dari mesin mobil yang menyambar tangki berisi minyak. Lagi saya mobil pecah ban. Itu ngalir langsung minyak berdebu nyamal. Mobilnya lari. Empat. Polisi mengejar sang sopir yang melarikan diri usai kejadian. Tak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Sebuah truk pengangkut buah-buahan terbakar di Jalan Tol Cipali, Purwakarta, Jawa Barat. Kebakaran diduga dipicu percikan api dari roda kendaraan yang pecah dan menyambar tangki BBM truk tersebut. Sebuah truk pembawa buah-buahan terbakar di kilometer 81 Tol Cipali, Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak tersedianya alat pemadam ringan dan sulitnya sumber air membuat api dengan cepat membesar. Peristiwa berawal saat truk yang sedang melaju dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Jakarta, tiba-tiba alami pecah ban belakang dan mengeluarkan asap. Pengemudi pun segera menepikan kendaraan. Beberapa saat kemudian muncul api dan menyambar ke tangki BBM. Pertama keluar asap gitu, dari roda belakang bagian kanan keluar asap ternyata pewarna. Setelah itu langsung meletus, rodanya meletus, sudah langsung ada nyala api itu. Berarti percikan api dari roda, Pak ya? Tempatnya kurang tahu dah ya, kok begitu meletus, sudah tuh. Oh ada api dulu, api terus meletus rodanya. Usai kejadian, truk ditarik ke pos derek Cipali, Subang.
Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Diduga lalai, suami istri yang berboncengan motor menabrak truk bermuatan kapur di jalur Pantura, Jawa Timur. Kedua korban terluka parah, sang suami tewas di lokasi. Suami istri pengendara motor menabrak sebuah truk bermuatan batu kapur di jalur nasional Pantura, Tuban, Jawa Timur. Sang suami, Ahmad, seorang pegawai negeri sipil, 54 tahun, tewas di lokasi. Sementara sang istri, Tia, terluka parah. Kecelakaan terjadi ketika kedua korban yang mengendarai motor melaju di lokasi. Motor korban tiba-tiba hilang kendali hingga menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga korban mengantuk saat berkendara. Itu posisi langgar. Langsung nabrak gitu ya? Saya kira ban saya meledus, ternyata enggak. Apa motor saya ditabrak. Kemudian kurang konsentrasinya Ahmad Jafar. Berjalan dari arah selatan ke utara, menabrak dari sisi sebelah kanan bak belakang. Jasad korban dievakuasi ke RSUD Dr. Kusma Tuban, sementara sang istri dirawat di RS Nahdlatul Ulama Tuban. Sopir truk beserta kedua kendaraan diamankan petugas ke Mapolres Tuban untuk pemeriksaan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga di Tulungagung, Jawa Timur ditemukan tewas di dalam rumah dengan sejumlah luka memar. Korban pertama kali ditemukan oleh suaminya yang baru pulang antar sekolah. Tim Inafis Satreskrim Polres Tulungagung melakukan olah TKP meninggalnya seorang ibu rumah tangga di Desa Basole, Besuki, Tulungagung, Jawa Timur. Sebelumnya korban SU 43 tahun ditemukan meninggal di dalam rumahnya pada Jumat pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh suaminya yang baru pulang mengantar anaknya ke sekolah. Korban tergeletak di tangga rumah dengan posisi kepala di bawah. Saat itu korban diduga meninggal karena jatuh dari tangga. Sejumlah luka memar ditemukan pada bagian mata sebelah kanan, kepala serta dada. Terkait adanya penemuan mayat yang diduga meninggal dengan tidak wajar. Untuk lebih dalamnya, lebih lanjutnya kami masih menunggu hasil otopsi untuk kepastian penyebab meninggalnya korban. Ada luka-luka gitu enggak ada di tubuh korban? Sementara kita temukan ada luka cakar, tapi kita belum bisa memastikan penyebab meninggalnya karena luka tersebut ditemukan. Jadi masih menunggu otopsi ya? Iya. Polisi memeriksa 3 orang saksi untuk proses penyelidikan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Seorang wanita di Kota Kediri, Jawa Timur, tega membunuh suaminya. Pelaku membunuh karena merasa mendengar bisikan gaib. Keluarga tak kuasa menahan tangis atas kematian Riono, warga Kelurahan Betet, Kediri, Jawa Timur, yang tewas di tangan istrinya. Korban, seorang kuli bangunan, tewas dianiaya dengan senjata tajam oleh pelaku Triana Santi. Peristiwa terjadi Selasa pagi ketika pelaku baru selesai memasak dan hendak sarapan di ruang tengah bersama korban. Pelaku yang memegang pisau dapur tiba-tiba menusuk korban yang duduk di sampingnya. Korban yang terluka parah dilarikan warga ke RS Gambiran, Kediri. Naas, nyawa korban tak bisa diselamatkan dan tewas Rabu pagi. Diduga pelaku tega membunuh suaminya karena merasa mendapatkan bisikan gaib. Sudah tahu-tahu saja sudah di situ, Pak. Sudah terbaring, sudah ditemani keluarganya. Kita tusuk di bagian perut sehingga mengalami luka yang cukup parah. Demikian, dan untuk pelaku sudah diamankan oleh Polres Kediri. Kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, tanaman ganja di lahan seluas 10 hektar ditemukan seorang pencari madu di Gunung Karuhan, Cianjur, Jawa Barat. Diduga pemilik kebun telah 3 kali panen ganja.
Polisi menyusuri perbukitan kawasan Gunung Karuhan Cimenteng Cianjur setelah mendapat laporan warga adanya kebun ganja di puncak-puncak bukit. Polisi yang melakukan penyisiran menemukan pohon ganja ditanam menyebar di lereng hingga puncak perbukitan. Pohon ganja ditanam dalam ember dan tersamar pepohonan hutan. Saat yang kita amankan dari 10 hektar itu mungkin ada sekitar 5 titik ya, karena mungkin lagi naik lagi, mungkin kondisi kita sudah kurang ini, dan di atas juga hujan, jadi makanya kita untuk menjaga keselamatan anggota juga. Lokasi penanaman ganja jauh dari permukiman warga dan harus ditempuh selama 2 jam dengan jalan menanjak. Polisi baru mengamankan 300 pohon ganja, sementara seluruh lokasi belum terjangkau. Awal penemuan ada masyarakat, mungkin dia lagi berburu atau nyari madu di hutan. Dia curiga dengan adanya tanaman yang mungkin dia lihat-lihat di medsos mirip-mirip ganja. Akhirnya dia melaporkan ke Polsek Gerbitung karena diduga itu wilayah Kabupaten Sukabumi. Ternyata setelah dicek sama kita, ternyata itu masuk wilayah Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Di lokasi sekitar tanaman ganja terdapat gubuk yang dilengkapi dengan listrik tenaga matahari. Diduga selama ini ditempati pemilik tanaman ganja. Pertama, kalau lihat dari lokasi pertama mungkin ini baru tanam ya. Dia nyari posisi awal. Tapi kalau yang lokasi 2-5 itu mungkin udah 2-3 kali tanam kayaknya. Berapa usia tanaman yang diamankan? Sekitar 2-3 bulan lah. Ini tanaman ini sudah siap panen belum itu? Sebulan lagi dia bisa panen itu. Sebulan lagi bisa panen, kan dia identik kalau ganja itu kan harus kena sinar matahari. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pemilik tanaman ganja. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Menuntut dibelikan rumah dan mobil, wanita muda mendalangi pembunuhan kekasihnya, seorang pengusaha. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.